Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk cara-cara masak pulut kuning menggunakan pressure cooker Noxa. 500 gram beras pulut yang telah direndam dengan 3 sudu besar serbuk kunyit, 5 helai daun pandan, setengah sudu teh garam, 100 ml santan dan 500 gram air. Jom kita start. Masukkan beras pulut, air, garam dan daun pandan. Okay, kita dah masukkan semua bahan kecuali santan. Santan tu kita masuk kemudian. Lepas tu kita tutup kita punya. Pastikan gambar kunci terbuka tu di arah align dan baru boleh kita pusing. Tombol kita pusing ke arah pressure kita set kepada rise selama 5 minit. Okey, pulut kita dah pun habis masa 5 minit. Apa yang kita kena buat adalah kita pusingkan tombol ke arah steam. Tapi hati-hati, jangan guna tangan sebab apa? Dia panas. Okey, kita pusingkan steam dan kita tenang. Suhu dalam periuk dah habis, baru kita boleh buka dan kita masukkan santan tadi dan gaul rata bagi semua pulut tu rata dengan santan. Dan kita startkan stir fry selama 1 minit dengan suhu 99 darjah Celsius. Okey, 1 minit stir fry tadi dah pun habis. Kita kena tunggu lagi 5 minit dalam periuk ni. Okay, 5 minit pun dah habis. Kita bukakan periuk dan kita tengok pulut kuning kita dah masak dengan rata. Okey, inilah dia hasil pulut kuning kita yang kita masak menggunakan pressure cooker Noxa. Okey, periuk ni bukan saja boleh masak pulut kuning. Dia boleh masak nasi. Dia boleh masak kek guna periuk ni. Dia boleh masak apam balik. Dia juga boleh masak sop tulang cepat dan pantas. Jadi, siapa yang belum ada pressure cooker Noxa, boleh cepat-cepat dapatkan. Okey, itu sahaja dari saya.